Halo guys, bertemu lagi dengan saya Yusuf Nugroho, masih di channel W Games. Yuk kita lanjut lagi petualang di Remnant from the Ash. Langsung saja kita mainkan gamenya ya. Cekidot. Oke, sebelumnya kita udah dapat nganu apa namanya itu kunci dari founder. Founder ya. Kita gunain kuncinya di sini. Ini founder key. Pasang set. Oke. Oh, inisialis mirror complete. Mirrornya berubah guys. Oke, enter the mirror ya misinya ya. Kita masukin mirrornya. Apakah yang ada di dalam? Wow, di sini penuh akar, guys. Anjay. Oh, ini sama dengan area sebelumnya yang di sini juga ada komputernya harusnya. Tapi nggak ada. Ward 16. Kita diteleport ke Ward 16, guys. Jadi kan tadi kan di Ward 13 ya. Kita masuk ke Ward 16. Wow, kristalnya. Siap-siapan itu kena kesangkut akar. Oke, kita coba jelajahin aja terus sampai kemana. Untung gak ada musuhnya gitu loh. Coba kalau ada musuhnya ngerepotin ini. Ward 17 maintenance access. Area maintenance ward 17 guys. Kita udah mau masukin area maintenance dari ward 17. Oke, di sini juga ada kursi roda kayak gini ya. Checkpoint yuk kita ke checkpoint. Wow, sebelum raja ini perasaanku gak enak. Sebelum raja ini pasti ini. Rasanya itu anak kecil. Bener guys. Hap. Wow. Dibawa kemana? Once again, the children of the core think to change the inevitable. They do not see the truth. The futility of their actions. We bring purity to chaos, serenity to bedlam. All will be consumed. This is necessary and good. The children do not understand. The children believe their lives worth living. The children are wrong. The worlds and the core of the worlds live in pain. Agony, discord. We bring peace, equality, silence. Silence. All are one within our embrace. The children resist what cannot be resisted. They fight a battle that cannot be won. Their actions are ultimately irrelevant. Wow. No matter how many times defeat the dreamer, rise, final they battle guys. Their time. Raja traktornya ini anak kecil nih. Oke. Wow, tembakan jarak jauh anjay. Nembak kayak gitu aja. Oh, kena aku. Mau mati aku. Oh no.
musuhnya anak buahnya. Aduh. Oke. Kena kamu, Dek. Duh, what happened? What happened? Waduh, ini fase 2, ini fase 2 positif ini. Aduh, aduh. Oh, jadi raksasa kematian. Oke. Oke. Ditembak aku anjay. Enggak kalong sama sekali anjay. Oh, kabur ditembak anjay. Oh, ditembak lagi, aduh. Oke, diteleport kemana aku? Oh, nyawanya berpulang terus anjay. Tempat apakah ini? Ngalongin nyawa. Banyak musuhnya pula. Oh, itu ada portal. Masuk portal mungkin. Oke. Oh, ditembak aku aja. Wow, kita tembak kepalanya, pecah dia. Oh, alah, udah masuk lagi. Kabur. Wow, dimasukin ke sini lagi aja. Itu portalnya. Aduh dari belakang mau mati aku. Oke, masuk portal aja, masuk portal. Oh, ditembak aku. Oh, kepalamu duh. Oh, sekali lagi. Oh, duh gak kena. Ah, tinggal sedikit lagi. Ditembak aja. Ditransfer di sini lagi. Oke, kita harus hati-hati, guys. Langsung portal aja ya. Wow. Oh no, ditembak aku. Oh, menang. Oh, menang guys. Main aja. Menang, akhirnya menang. Op, op, undoing. Kita dapat Dreamer mana? Dreamer mana, guys? Oke, oke, oke. Udah selesai bosnya. Mantap. Wow, 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 wow. Hancur tempatnya, aduh. Kabur, kabur, kabur. Aduh, meledak semua. Anjay. Oke, meledak semua tempatnya.
itu kapal kita datang ke pulau ini di awal-awal itu ya. Kapal pertama kali kita datang. Oh, masih ada di situ kapalnya. Jadi kita pergi dari sini, udah tamat. Apa itu? Menaranya hancur. Oke, menaranya hancur, guys. Mantap. Emang tujuannya menghancurkan menara kok. Udah hancur. Credit skin ini. Oke. Ya, aku skip aja ya. Aku skip. Kita ada di mana ini sekarang? Oh, kembali ke kristal sini. Oke, berarti kita dapat anu ya, ini Pop-up Undying sama Dreamer Mana. Oke, Dreamer mana coba kita buat dari senjata apa? Dari boss terakhir, guys. What? Yeah. Worth my time. Repulsor. Mantap, senjatanya mantap, guys. Repulsor. Yeah, good. Now go. Banish. Keep moving. What the fuck? Anything you need? What do you need? Wih, kita bisa upgrade ya. Ini, aduh, butuh banyak ini. Banyak kristal. Oke, mungkin upgrade-nya kapan-kapan aja. Oh iya guys, di game ini kita bisa apa namanya gini loh, bisa melakukannya gini guys. Oh iya, ini world setting kan kita udah tamat ini ceritanya. Kita bisa world setting, kita bisa reroll. Nah, reroll checkpointnya. Kita bisa ganti apa difficulty-nya sama atau ditingkatin. Kita coba lihat ya. Yes, jaga dan jihad. Nah, udah kan ya, ini berarti ini petualangannya udah mengulang guys dari awal lagi gitu. Oh, kembali dari sini kan. Sekalian mau coba jatahnya kita, repulsor seperti apa kehebatan dari repulsor. Oh iya, di game ini ada banyak boss guys, jadi ada boss yang belum aku lawan. Mungkin akan aku lawan langsung boss battle aja ya. Untuk perjalanannya mungkin gak akan aku rekam lagi. Mungkin boss-bossnya aja ya yang perlu dilawan. Oh, suratnya malah mau ambil botolnya kok malah yang anu suratnya ini. Kita coba jatah baru kita repulsor. Mantep kurang. 13 doang.
Ini hard guys, oh kayak shotgun ya. Tapi semua lingkaran penuh ya, satu lingkaran penuh. Bisa kena kalau diincer. Ini mungkin efek dari hard ya, agak susah musuhnya aja itu. Efek dari hard ini ya. Wow, wow, bisa kritikal juga ternyata. Kita coba ini efeknya. Wow, menghilangkan musuhnya. Menghilangkan musuh itu doang efeknya. Oke. Jadi seperti itu ya guys ya, efek dari senjata kita. Oke, baik guys, mungkin sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa di-like, subscribe dan komen. See you in the next video. Bye bye.